Belakang itu ini apa ya? Kalau mau belakangnya nggak lupa. Itu isi dua orang. Hanya nggak lupa. Iya. Iya. Berang. Ini sudah sih sekarang tuh belakang ini. Foto-foto nih, foto-foto yang putih.
HM17. Menuju pos 3. Menuju pos 4. Oke. Mantap jalur tekelan. Wow. Untuk pemandangannya gini. Subhanallah. Pemandangannya keren. Mantap. Kita lanjut jalanan. Thank you.
3. Semangat ya. Iya. Lama aku bang. Ternyata mobil double. Jadi hilorong lagi. Yo, video call kan? Nah, hilang nih. Berjalan menuju pos 4. Puncak. Alhamdulillah sampai puncak. Niki pos 4. Pos 4. Udut dulu, udut dulu. Jangan lupa enggak udut. Sempat. Tiga jam 30 menit. Menuju pos pemancar.
pos pemancar. Semangat. Bahwa itu 10 manusia penuh sesak. Kayak sampai pos pemancar. Kiri tak kelan kanan. Salah tu. Jadi kita mending ini, tuntel karo. Tak kelan dia. Nah aku mbien sih pernah lewati tuntel mas. Kelan membeki. Nah cari kancaku sih, ngomongi rai enak tak kelan. Maka tak coba, memang rai enak. Kira enak. Ya enak saudara. Selar bekas, enak ya jalannya. Nek bekas kan lewati jembatan setan lo. Ya. Adem. Sik tak delok. Sekarang ngenteni. Alhamdulillah.
sekarang ini di ketinggian berapa? 2600. 2600 dpl. Oh, perjalanan sekitar santai hampir mau 5 jam. Jarak tempuh 5 kilo. Hampir 6 kilo. Semangat. Di bawah pohon rindang. Semoga cuacanya bersahabat selalu. Oke, kita istirahat dulu. Terima kasih.